Belajar memanah dan berkuda kini bisa ditemukan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Berbeda dengan memanah pada umumnya, memanah dan berkuda kali ini menyuguhkan sensasi seru belajar memanah dan berkuda sekaligus berwisata di alam pedesaan. Suasana alam yang indah, dengan hamparan sawah yang hijau, dapat Anda temukan saat berwisata di Mafaza, Banjarnegara, Jawa Tengah. Selain bertamasya, pengunjung juga dapat belajar memanah dan berkuda. Di sini terdapat sejumlah kelas untuk berkuda dan memanah. Para instruktur siap sedia membimbing pengunjung berlatih memanah dan berkuda. Konon selain memperoleh hiburan dan kesenangan, dengan berkuda dan memanah bisa melatih konsentrasi, kesabaran, dan keseimbangan tubuh. Wisata memanah dan berkuda ini mulai banyak diminati wisatawan. Jika Anda ingin belajar memanah dan berkuda, Anda cukup merogoh kocek Rp175.000. Dengan panahan. Kenapa memilih panahan? Asik, melatih kesabaran, melatih konsentrasi. Sensasinya gimana mas, mainan? Asik, bikin penasaran. Lama-lama seneng ya? Lama-lama suka. Awalnya pada iseng ya? Awalnya susah, lama-lama gampang. Biasanya latihannya kapan ini mas? Tiap hari. Tiap hari sama sekolah. Sekolah. Itu dari program di Mafaz Archery berkuda. Jadi selain kita memanah, kita juga ada program berkuda untuk umum. Jadi pesertanya alhamdulillah udah ada 2 kelas, ini ada 10 berarti, selain anggota Mafaza, ada 2 kelas, rata-rata bapak-bapak, ada ibu-ibunya juga. Jadi memang olahraga berkuda ini olahraga yang sebenarnya dari zaman dulu orang Indonesia itu udah akrab. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana berlibur bersama keluarga di akhir pekan, belajar memanah berkuda ini bisa menjadi salah satu alternatif hiburan keluarga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.